Khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Satu dengan topik Pelaporan Keuangan. Pemirsa, tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami. Bahwa pelaporan keuangan disusun berdasarkan standar, dan tentunya kita perlu memahami bagaimana proses penyusunan standar yang tentunya nanti akan menghasilkan standar yang digunakan dalam pelaporan keuangan kedua. Ternyata di dunia ini kita telah mengalami. Perkembangan yang luar biasa, terutama dalam standar akuntansi, yaitu yang kita kenal dengan International Financial Reporting Standard. Nah, jadi kita perlu tentunya memahami bagaimana Indonesia, yang tentunya memiliki standar akuntansi keuangan berkaitan dengan standar internasional yang dikenal dengan IFRS tersebut. Ketiga, kita juga nanti akan melihat bagaimana kita bisa memiliki pelaporan keuangan yang kita sebut laporan keuangan yang berkualitas. Karena tentunya apa yang disajikan di dalam laporan keuangan itu harus memiliki manfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dan kita juga akan melihat siapa saja sih yang memang akan biasanya menjadi pengguna laporan keuangan tersebut dan kemudian kita melihat organisasi di lingkungan akuntansi yang tentunya nanti memiliki keterkaitan dengan pelaporan keuangan dan terakhir kita juga akan melihat, sebetulnya, kalau kita lihat akuntan yang tentunya merupakan profesi yang terkait dengan akuntansi, itu ternyata ada berbagai macam jenis akuntan. Mari kita lihat dulu bagaimana yang kita lihat antara pelaporan keuangan dengan standar akuntansi, seperti yang saya sampaikan tadi. Perkembangan dunia itu sering kita kenal sebagai globalisasi, sehingga kita sekarang melihat bahwa pasar di dunia itu sudah menyatu. Artinya, apa transaksi yang terjadi bukan hanya terkait dengan satu negara, tapi ternyata sudah seringkali terjadi transaksi antar negara yang kita sering kenal dengan. Capital allocation, atau yang kita kenal dengan alokasi modal, apa artinya? Misalkan, kalau misalkan kita ini di Indonesia membutuhkan dana dari investor. Nah, investor itu ternyata bisa berasal dari berbagai negara di dunia, dan bagi investor tentunya salah satu dasar keputusan. Untuk bisa memberikan dananya pada perusahaan di Indonesia, mereka melihat bagaimana posisi keuangan perusahaan tersebut, dan tentunya melalui pelaporan keuangan. Tentu bisa dibayangkan bahwa apabila laporan keuangan yang disusun itu memiliki standar yang berbeda-beda, tentunya sulit bagi. Mereka untuk mencoba membandingkan antara apa yang merupakan laporan keuangan di negaranya dengan laporan keuangan di perusahaan yang berada di Indonesia. Oleh sebab itu, Anda lihat bahwa sekarang akuntansi memerlukan standar kualitas yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kita perlu benar-benar menyadari pentingnya standar akuntansi keuangan yang sekarang bersifat internasional. Kedua, seperti saya sampaikan tadi, tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah mendukung pengambilan keputusan semua pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, tentunya kita harus memastikan yang disebut dengan pemanfaatan informasi keuangan bagi pengambilan keputusan. Sehingga tentunya nanti kita perlu memastikan bagaimana nilai yang disajikan dalam laporan keuangan itu benar-benar bisa merepresentasikan apa yang ada di dalam perusahaan. Ketiga, kita juga perlu memahami siapa yang bertanggung jawab Atas penyusunan standar yang tentunya menentukan bagaimana laporan keuangan itu disusun. Nah, Anda akan melihat sekarang. Pertama, kalau kita di Indonesia, kita biasanya melihat bahwa standar akuntansi keuangan itu merupakan hasil dari yang kita sebut dari Ikatan Akuntan Indonesia yaitu Ikatan Profesi Akuntan yang bertanggung jawab untuk menyusun standar akuntansi di Indonesia. Di dalam Ikatan Akuntan Indonesia terdapat yang namanya Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Merekalah yang bertanggung jawab untuk menyusun lapor, eh, standar akuntansi keuangan dan Prosesnya itu tentunya merupakan tanggung jawab dari dewan standar tersebut, yang merupakan bagian dari IAI. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa apa yang sekarang kita susun standar harus terkait dengan apa yang disusun oleh dewan standar internasional yang dikenal dengan IASB atau kita kenal sebagai International Accounting Standard Board. Jadi Anda bisa bayangkan kalau di Indonesia itu dikenal dengan DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kalau kita bicara di internasional itu kita kenal dengan IASB. IFRS merupakan standar yang dikeluarkan oleh IASB. Oleh sebab itu, Anda perlu tahu bahwa penyusun standar itu ada yang di negara kita, tapi juga ada yang bersifat global, yaitu IASB. Kemudian, kita juga perlu melihat bahwa accounting atau akuntansi itu ternyata dinamis, berarti kita selalu melihat bahwa. Akuntansi itu harus bisa memenuhi tantangan-tantangan yang terus bermunculan di dunia ini. Apa saja, kita coba lihat satu per satu. Yang pertama, akuntansi itu tidak bisa lepas dari yang kita sebut dengan lingkungan politik. Jadi, artinya apa? Seringkali, kalau kita bicara standar. Yang akan tentunya ditentukan untuk penyusunan laporan keuangan itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana situasi politik yang ada di satu negara, karena kita tahu bahwa politik tidak bisa lepas dari ekonomi. Jadi, misalnya, kalau kita bicara dewan standar akuntansi keuangan. Akan melakukan perubahan terhadap satu standar akuntansi yang berkaitan, misalkan saja dengan industri properti. Nah, kita tahu bahwa kondisi ekonomi itu juga akan dipengaruhi oleh pelaku di dunia industri. Oleh sebab itu, tentunya. Penyusun standar itu harus juga mendapatkan masukan dari dunia usaha, dan tentunya tidak lepas dari regulasi pemerintah. Oleh sebab itu, situasi politik di setiap negara itu bisa menentukan bagaimana standar yang ditentukan di setiap negara. Kedua, yaitu yang kita sebut dengan kesenjangan. Harapan, atau kita sebut dengan expectation gap, apa artinya? Kalau misalkan kita sebagai pengguna laporan keuangan, tentunya memiliki keinginan dan harapan. Dan sekarang kita bicara, laporan keuangan itu disusun oleh perusahaan. Bisa saja terjadi bahwa... Apa yang disajikan oleh perusahaan ternyata tidak memenuhi harapan atau ekspektasi dari pengguna. Nah, oleh sebab itu, disinilah peran dari standar akuntansi untuk bisa memperkecil kesenjangan ini, sehingga manfaat yang bisa diterima oleh pengguna semakin besar ketiga yang kita sebut dengan masalah pelaporan keuangan yang signifikan. Apa artinya? Ini seringkali mungkin dengan bahasa sederhana kita bicara mengenai bagaimana yang terjadi seringkali kita lihat disebut sebagai manipulasi laporan keuangan atau bahasa yang kita kenal biasanya fraud. Nah, jadi, artinya apa? Akuntansi diharapkan bisa memperkecil kemungkinan bahwa pelaporan keuangan nanti mengandung manipulasi yang besar. Nah, bagaimana caranya? Disinilah lagi-lagi peran dari standar akuntansi yang berkualitas. Kita sadari bahwa kalau kita membuat satu standar atau aturan itu harus mempertimbangkan berbagai pihak. Tidak bisa kita hanya misalkan mengacu pada kepentingan satu pihak. Oleh sebab itu, standar akuntansi seringkali memerlukan kadang-kadang judgement atau estimasi dan pilihan dari Kebijakan yang akan digunakan, nah, seringkali adanya celah-celah seperti ini yang akan membuat kemungkinan terjadinya fraud menjadi makin tinggi. Karena apa? Karena dimungkinkan adanya fleksibilitas di dalam pemilihan standar yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah ini tantangan bagi accounting yang tentunya terus harus dijawab di masa depan. Keempat, masalah etika. Nah jadi kita melihat di sini bahwa kalau kita bicara melaporkan posisi keuangan biasanya ini mengandung kepentingan-kepentingan tertentu dari penyusun laporan keuangan. Masalahnya, etika harus sangat berperan, tidak semua bisa diatur oleh standar. Nah, jadi berarti kita harus benar-benar memastikan penyusun laporan keuangan itu benar-benar sadar akan etika. Yang tentunya harus dijunjung tinggi di dalam pelaporan keuangan, dan yang terakhir, mungkin ini yang terpenting sekarang, yaitu standar akuntansi harus mampu konvergen terhadap standar yang bersifat internasional, dan itu yang terjadi di Indonesia. Kita tetap menyusun standar sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, tapi kita melakukan konvergensi terhadap standar yang dikeluarkan oleh IASB yang tadi saya sebutkan sebagai IFRS. Jadi, apa artinya setiap kali IFRS dikeluarkan, maka... Dewan Standar Akuntansi Keuangan kita akan meninjau dan melihat bagaimana kesesuaiannya dengan standar yang berlaku di Indonesia dan sebisa mungkin standar kita menyesuaikan dengan apa yang digariskan oleh IFRS. Tapi yang perlu diingat kita belum melakukan yang disebut dengan adopsi penuh dari IFRS, tapi yang kita lakukan adalah melakukan konvergensi terhadap IFRS. Jadi, maka itu mungkin yang membuat Indonesia. Tidak ketinggalan dengan negara-negara lain, sehingga pelaporan keuangan kita makin bisa dipercaya oleh investor dari seluruh dunia. Pemirsa, berdasarkan apa yang sudah kita bahas hari ini, kita bisa mencoba melihat apa yang menjadi kesimpulannya. Pertama, Berarti Anda bisa melihat bahwa penyusunan laporan keuangan sekarang mengacu pada standar akuntansi yang tidak hanya bersifat lokal, tapi kita harus juga melihat bahwa standar itu konvergen terhadap standar yang bersifat internasional. Kedua, dengan adanya konvergensi tersebut, maka standar akuntansi di Indonesia itu mengalami banyak sekali perubahan. Dan perubahan yang terakhir, Dewan Standar Akuntansi telah melakukan perubahan sebanyak 12 standar dan tentunya untuk penyusunan laporan keuangan yang biasa kita susun, kita perlu meninjau kembali apa saja yang tentunya kita perlu sekarang memahami perubahannya. Saya ambil contoh saja, misalkan kita bicara nanti masalah laporan laba rugi, Anda akan melihat bagaimana. Format dari laporan laba rugi itu sedikit berbeda dibandingkan dengan yang mungkin biasa dikenal sebelumnya. Maka, saya akan ingatkan lagi dalam kesimpulan ini bahwa pelaporan keuangan perlu memperhatikan kualitas dari informasi yang tersaji, dan kualitas itu tentunya. Harus berpijak pada asumsi dasar dari akuntansi, prinsip-prinsip dasar dari akuntansi, khususnya yang kita kenal dengan accrual basis. Kedua, kita bicara mengenai berarti revenue recognition, atau pengakuan pendapatan, dan yang ketiga, kita bicara matching. Atau pemadanan antara beban dengan pendapatan, pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka, dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.